Selama bulan Ramadan, warga di Polewali Mandar kesulitan mendapatkan pasokan gas LPG. Setelah berkeliling mencari gas, akhirnya warga menyerbu salah satu pangkalan LPG dan harus berdesakan demi kebagian tabung gas. Antrian warga ini adalah antrian untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Seperti yang terlihat di salah satu pangkalan LPG di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Selasa siang tadi. Warga rela berdesakan merangsek masuk ke gudang saat melihat kedatangan truk yang membawa pasokan LPG ukuran 3 kg. Kendati petugas pangkalan telah berupaya mengatur, warga yang sudah antri sejak pagi pun berusaha merebut mendapatkan bagian karena khawatir tidak mendapatkan LPG setelah lama menunggu. Jelang puasa, warga mengaku semakin sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Harganya pun naik hingga Rp35.000 per tabung. Ini sudah memang susah dapat tabung segini? Iya, sudah susah. Keliling kemana-mana tidak dapat, Pak. Di pengecer harganya berapa kadang-kadang? 30, Pak. 30? Ada satu bulan lebih. Oh, sudah satu bulan susah? Iya. Kalau di pengecer biasa beli berapa? Kalau pengecer ada 30, ada 35. Ya, tidak masak ini kalau tidak ada tabung? Iya. Tidak masak? Iya, terpaksa pakai kayu. Masih ada kayu, ya? Pangkalan LPG ini membatasi pembelian maksimal satu orang untuk setiap warga agar tidak terjadi aksi borong. Pembelian juga harus menyertakan fotokopi kartu keluarga untuk mencegah warga daerah lain membeli di tempat ini. Warga berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan LPG warga, terutama jelang bulan puasa serta menindak oknum yang sengaja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.